mereka fashion dan pengacara popular Indonesia, Ivan Gunawan menarik perhatian netizen selepas memelihara dua buah anak patung yang dianggap sebagai bayi sebenar. Gara-gara perbuatan tidak masuk akal itu, Ivan dilabel sebagai tidak siuman dan gila oleh netizen lebih-lebih lagi selepas dia memberikan nama kepada anak patung tersebut iaitu Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Menerusi satu temu bual bersama pengacara terkenal, Boy William, Ivan mengakui bahawa dia sudah menganggap dua anak patung tersebut sebagai anaknya yang perlu dijaga dengan baik. "Ini anak aku, dia lagi bobo tidur. Pegang kepalanya kerana masih bayi. Berat bayi saya 8 kilogram," ujar Ivan kepada Boy William. Kata-kata itu membuatkan Boy bingung dan tertanya-tanya jika sahabat baik kepada penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting itu sudah hilang akal gila. "Kamu sudah hilang akal," soal Boy kepada Ivan. Bagaimanapun pertanyaan tersebut dibantah oleh lelaki bertubuh besar itu apabila memberitahu bahawa dia masih sedar dan waras. "Tidak, saya masih lagi waras. Banyak orang kata aku mengalami tekanan. Tapi tidak. Dari tadi kamu kata anak saya patung. Tetapi tidak, ini adalah bayi saya," kata pereka fashion berusia 39 tahun itu dengan nada tegas dan serius. Kata Ivan lagi, dia bukan gila dan masih waras untuk berfikir. Malah dia berpendapat, seseorang yang berada dalam dunia hiburan perlu berperwatakan gila untuk berkarya. Orang yang ada dalam dunia hiburan kalau tidak punya perangai gila, kita tidak boleh menjadi seseorang yang kreatif, jelasnya.